Seekor buaya terekam video saat sedang berada di pasir tepi Sungai Landak yang surut pada Minggu 5 Juni 2022. Diketahui lokasi kemunculan buaya tersebut berada di sekitaran Dusun Tanjung, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalbar. Sebelumnya kemunculan buaya itu sudah diketahui sebagai warga Kampung Tanjung sejak Minggu pagi. Mendapat info tersebut dan merasa penasaran, Yunus pun memberanikan diri untuk datang ke lokasi dan melihat. Kemunculan buaya di tepian Sungai Landak, Ngabang tepatnya di Dusun Tanjung, Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak membuat was-was warga Tanjung pada Minggu 5 Juni 2022. Oleh warga Tanjung, kemudian pada Senin 6 Juni 2022 dilaksanakan ritual buang-buang untuk memberi makan buaya tersebut. Pak Ita menyebutkan tidak menangkap buaya, hanya memberi ayam putih sesuai permintaannya, karena warga Tanjung ada yang kesurupan dan memberikan isyarat.